Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di Laboratorium Terpadu Winra dan Fata Palembang, tepatnya Jumat 22 September 2023. Saat ini tengah terlaksananya sholat Jumat perdana di kampus B Winra dan Fata Palembang. Berikut liputannya. Sholat Jumat perdana di kampus B UIN Raden Fatah Palembang dilaksanakan di gedung Laboratorium Terpadu kampus B UIN Raden Fatah Palembang pada Jumat 22 September 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Muhammad Adil MA selaku Wakil Rektor 1 UIN Raden Fatah Palembang, para pimpinan, dosen, mahasiswa hingga masyarakat umum di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Sholat Jumat perdana ini diimami oleh Bapak Fahrudin M.Kom dan dengan khotib Bapak Muhammad Dr. Adil MA. Dr. Muhammad Adil MA selaku Wakil Rektor 1 UIN Raden Fatah Palembang mengatakan diadakannya sholat Jumat ini karena banyak sekali usulan. Pertama, kita belum ada masjid, lalu masjid di luar agak jauh dan juga di samping lokasinya yang jauh, daya tampung masjid-masjid yang di sekitar juga sudah penuh. Beliau pun berharap teman-teman yang ada di kampus B tanpa terkecuali untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat ini. Karena kita sudah siapkan manajemennya, ada pengelolanya, petugas-petugasnya, juga sudah disiapkan panitianya supaya setiap sholat Jumat bisa kita adakan di sini. Hari ini adalah Jumatan perdana karena banyak sekali usulan bahwa kita di kampus B ini pertama belum ada masjid definitif. Lalu kemudian masjid di luar agak jauh, lalu kemudian juga di samping jauh daya tampung masjid-masjid yang ada di luar kita sudah cukup penuh. Nah, karena kita sudah mulai aktif kuliah secara luring, tentu mahasiswa kita banyak sekali di kampus A dan kampus B. Karena sudah ada di kampus B, sudah kita tempati, maka kita coba fasilitasi untuk Civitas Akademika, baik dosen, tendik, dan juga para mahasiswa yang selama ini kesulitan untuk melaksanakan sholat Jumat karena berpacu dengan waktu, maka kita coba fasilitasi melalui UIN dan Fatah Palembang, khusus di kampus B, kita adakan Jumatan, dan hari ini adalah Jumatan perdana. Kelak, kita akan mohon doanya, kita akan membangun masjid. Kemarin Bu Rektor, kita pimpinan sudah meninjau lokasi yang kelak akan kita jadikan masjid. Kita berharap teman-teman yang ada di kampus B tanpa terkecuali yang cukup syarat rukunnya secara syar'i untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat ini. Mudah-mudahan kita sudah siapkan manajemennya, ada pengelolanya, pengelola lab, kita jadikan marbot sementara untuk mengurusi segala macam yang berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan sholat Jumat. Dan petugas-petugasnya juga sudah disiapkan panitianya, diketuai oleh Pak Isna ini, dibantu oleh Pak Fahrudin dan lain-lain, supaya setiap kali Jumat itu akan kita adakan di sini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Anissa Adelia, reporter Rafa Televisi beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.